Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesenang amin. Nama saya Edi Setiobudi, Kepala Sekolah SMK IP Fathahillah 1 Keramat Batu mulai tahun 2022 ini. SMK Fathahillah Fathahillah 1 Keramat Batu mempunyai beberapa jurusan. Nah, ada 5 jurusan. Yang pertama Teknik Mekanik Industri, atau TMI, yang kedua TKR, Teknik Instalasi Jaringan Listrik, yang ketiganya TKR, Teknik Kendaraan Ringan atau Otomotif, yang keempatnya ada Teknik Kimia Industri, dan yang terakhir yaitu Teknik Komputer Jaringan atau TKJ. Fasilitas yang ada di kami itu sangat banyak. Salah satunya kita mempunyai gedung sendiri, yang gedungnya cukup representatif. Terus ada lab. Kita mempunyai beberapa ruang untuk kegiatan belajar mengajar berupa praktek, yaitu ada gedung untuk praktek mesin ada 3, otomotif ada 2, untuk listrikan ada 2, dan kimia ada 1, KPKR dan TKJ ada 1. Kita SMK Fathahillah 1 Keramat Batu mempunyai hubungan industri, ada beberapa MOU dengan beberapa hubungan industri, salah satunya adalah dari PT Krakatau Steel dan anak perusahaannya banyak, jadi ada Krakatau Cetana dan sebagainya. Terus ada dari daerah Bojonegara yaitu PT Wilma, ya. Terus ada jadi PT Gunanusa yang ada di Bojonegara. Di daerah Serang Timur yaitu ada PT Yasunaga dan PT Indakia. Untuk daerah Merak kita insyaallah persiapkan untuk MOU dengan PT Lotte, dan di daerah Anyer kita siapkan dengan PT Chandra Asri. Di sekolah kami untuk biaya insyaallah cukup terjangkau sesuai dengan misi kami, bahwa visi SMK Fathahillah adalah memberikan kesempatan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengambil atau istilahnya bersekolah di SMK Fathahillah. Beasiswa yang kami sampaikan, ada beberapa beasiswa yang kami laksanakan. Yang pertama ada PIP yang dari pemerintah pusat, terus ada beasiswa prestasi dari sekolah, ada beasiswa sosial dari yayasan. Itu adalah salah satu beasiswa yang akan diterima beberapa siswa yang kalau nanti kalau memang siap akan berada di Fathahillah. Untuk yang lainnya, kita ada fasilitas yang mungkin tidak agak berbeda dengan sekolah yang lain, yaitu kita punya gedung olahraga secara umum, yaitu ada gedung olahraga futsal, ya, lapangan futsal yang tertutup. Dan yang kedua ada gor yang berjalan lapangan bulu tangkis yang kalau nggak salah isinya 4 lapangan. Sehingga itu apa namanya juga fasilitas yang kita punyai. Terus juga ada ekstra band, peralatan band yang cukup baik. Sekelas istilahnya sangat lengkap peralatan bandnya dan juga sound systemnya. Sehingga kalau ada anak-anak siswa yang mempunyai gemar atau mempunyai keinginan yang baik tentang band, anak-anak band istilahnya, bisa masuk ke kami. Dan itu tidak dipungut biaya untuk ekstrakurikuler. Dan ekstrakurikuler sangat banyak, ada futsal, ada voli, ya, yang olahraga, terus ada yang baru itu ada basket. Ya, kegiatan kita ada paskibra, ada pramuka dan sebagainya. Nah, bagi adik-adik semua, rata-rata untuk anak-anak SMK, SMP yang mau bergabung dengan kami, silahkan hubungi kami di SMK Fathahillah 1 Keramat Batu yang berada di Serdang. Terima kasih. Dengan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMK Bisa. Kota Ilah Mandiri. Kota Ilah Siap Bekerja. Kota Ilah Paten.